إنا أنزلناه طُرْآنًا عَرَبِيًّا لعلكم تعقلون. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah pemirsa Edu Maji yang dirahmati Allah taala bertemu kembali kita di program belajar bahasa Arab bersama dari kitab Al Mulakhas fi Qawaidil Lughatil Arabiyah. Alhamdulillah kita sudah membahas beberapa poin penting dari Qawaidil Khabar kaidah-kaidah dalam khabar dari pembahasan al-khabar di kitab al-mulakhas fi qawaidul lughatil Arabiyah. yang pertama al-khabaru ma yukmilu ma'nal mubtada khabar itu maknanya adalah yang menyempurnakan makna mubtada khabar itu pelengkap penyempurna dari mubtada jika kita mengatakan al-qalamu jamilun al-qalamu mubtada jamilun khobar kalau kita mengatakan al-qalamu berhenti maka kurang lengkap harus ada khobarnya al-qalamu jamilun itulah makna khobar jamilun pelengkap dari al-qalam kolam itu, pena itu bagus kemudian al-khobar yutabikun mubtada fil adadi wan-naw khobar itu mengikuti mubtada dari sisi bilangan dan jenis. Contohnya, jika mubtadaknya itu mufrod, maka khobarnya ikut mufrod. Jika mubtadaknya musanna, khobarnya ikut musanna. Jika khobarnya jamak, maka khobarnya, jika mubtadaknya jamak, maka khobarnya pun ikut jamak. Yaitu Alkitabu Mufidun al-kitabani mufidani al-kutubu mufidatun atau at-tolibu najihun at najihani at-tulabu najihuna maka harus menyesuaikan khobar itu ngikut mubtada dari sisi jumlah atau dari sisi jenis jika mubtadaknya mudhakar maka khobarnya harus mudhakar jika mubtadaknya mu'annath, maka khobarnya harus mu'annath. Al-madrasatu wasi'atun. Sekolahan itu luas. nggak boleh kita mengatakan al-madrasatu wasi'un. Karena mubtadaknya sudah mu'annath, khobarnya juga harus mu'annath. Atau al-masjidu kabirotun. Ini kurang tepat. Atau keliru. Yang benar adalah al-masjidu kabirun. Karena al-masjidu sudah muzakar maka khobarnya ikut muzakar kemudian al khobar salah satu anwa telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya dari al khobar itu ada tiga macam bisa khobar mufrad bisa khobar jumlah baik jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah atau khobar berupa shibahu jumlah khobar mufrad itu yang sering kita dengar dan sudah kita pelajari jadi pendasaran kita al qolamu jamilun. Ini adalah berbentuk khobar mufrad Dalam arti bukan berbentuk jumlah khobarnya. Yaitu jamil berbentuk mufrad bukan jumlah. Adapun kalau berbentuk jumlah khobarnya berbentuk jumlah. Misalnya alkitabu naf'uhu kabirun. Kitab itu manfaatnya besar. Ya, atau Almisbahu nuruhu mufidun yaitu lampu itu cahayanya bermanfaat maka di situ ada jumlah yaitu nafuhu kabirun nuruhu mufidun itu semuanya berbentuk jumlah ismiyah dalam keadaan marfu sebagai khobar atau berbentuk jumlah fi'liyah dari khobar misalnya asyamsu as asyrokot atau atolibu nama al Darosa atau Yadrusu. Maka setelah mubtada langsung ada jumlah fi'liyah. Ada fi'il di situ. Maka fi'il itu menempati posisi marfu' sebagai khobar. Atau berbentuk jumlah, uh, berbentuk shibu jumlah. Al-imamu fil masjid. Mana khobarnya? Secara mudahnya fil masjid itu sebenarnya khobar berbentuk shibu jumlah. Tapi sudah kita terangkan makna sebenarnya adalah al imamu mustaqirun fil masjid atau al imamu kainun fil masjid. Imam itu ada di masjid. Imam itu menetap di masjid. Maka khobarnya adalah mustakirun atau kainun, bukan fil masjidnya. Atau al imamu amamal baiti. Amamal baiti sebuah jumlah secara mudahnya itu khobar akan dalam pembahasannya lebih detail itu bukan khobar aslinya. Khobar aslinya itu tersembunyi atau dihapus dan takdirnya kainun atau mus mustakirun. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dan sekarang adalah kaidah yang keempat yaitu antara mubtada dan khobar tidak disyaratkan langsung ketika ada mubtada langsung ada khobar. Ketika ada mubtada langsung ada khobar Tidak disyaratkan langsung Akan Nabi boleh dijeda dengan fasil Pemisah Pemisah inilah yang memisah Antara mubtada dan khobar tidak langsung bertemu Tidak langsung setelah mubtada langsung khobar <tuh> Maka di sini fasilnya berupa Sifatun atau yaitu idho, idho fatun. Nah, ini yang harus kita ingat bahwasanya nggak disyaratkan setelah mubtada langsung ada khobar akan tapi boleh di situ ada fasilnya, pemisahnya pemisahnya adalah sifat atau idhofa kita ambil contoh ya misalnya kita ingin mengatakan atolibu najihun ya ini kaidah dasarnya Altolibu mubtada langsung ada khabarnya, mana najihun? Akan tapi dalam pembahasan ini boleh dikasih jeda, maka boleh kita tambahkan di sini altolibu al-jadidu misalnya. Ini kita tambahkan di sini agar seolah-olah ini menjadi jeda. Altolibu al-jadidu najihun yaitu pelajar yang baru itu dia berhasil. Maka di sini sebenarnya mubtadaknya dan ini langsung khobarnya. Tapi di sini ternyata ada yang memisahkan antara mubtadak dan khobar, yaitu sifat. Ya ini sifat ini sebagai pemisah fasil bainal mubtada wal khobar tidak langsung ada contoh yang lain Muhammadun Tolibun, ya Muhammadun Tolibun. Muhammad adalah seorang pelajar. Muhammad ini muftada, kemudian ini Khobar Kaidah dasarnya, tapi boleh nggak dipisah? Boleh, tapi syaratnya harus apa? Yaitu sebagai sifat. Maka kita tambahkan sifatnya. Sifatnya Muhammad itu seperti apa? <tuh> ya misalnya sifatnya Muhammad itu uh, misalnya al muhammadun al ghoni Muhammad yang kaya itu dia ternyata seorang tolib, seorang pelajar. Muhammad al Muhammad al Jamilu, Muhammad nah, sifatnya, yaitu sifatnya ini memisahkan antara mubtada dan khobar. Ini baru dinamakan fasil bainal mubtada wal khobar atau berupa idofa berupa susunan idofa kita ambil contoh di sini misalnya ya sautul bulbuli jamilun ya sautul bulbuli jamilun ini di sini sautul bulbuli jamilun apa itu bulbul bulbul adalah nama burung di sini sautul bulbuli ini adalah susunan idhofah. Saud ini mudhof ya, mudof, dan ini mudhofun ilai dipisah. Maka di sini bagaimana susunan mubtada dan khobar? Susunan mubtada dan khobar adalah sautu ini mubtadaun marfuun. Dia tandanya adalah dengan domah cuman dia dipisah dengan di sini selain sautu ini mubtada dia juga sebagai mudofun karena ini susunan idofah ya sautul bulbuli jamilun yaitu sautu mubtadaun marfu'un marfoon dan danyal domah dan dia sebagai mudof apakah setelah mubtada langsung khobar tidak ada pemisahnya yaitu mudofun ilahi mana mudofun ilahi al bulbuli maka al bulbuli mudofun ilahi majrur tandanya adalah kasroh maka setelah itu langsung datang khobar, khobar marfu. Ya. Kita ambil contoh yang lain misalnya. Ya, ada Imamul Masjidi. Ya. Imamul Masjidi hadirun. Imamul Masjidi hadirun. Maka di sini Susunan mubtadaknya adalah Imamul Masjidi Khobarnya Hadirun Imamu dia mubtada Juga sebagai mudof Ketika mubtada tidak langsung ada Khobar tapi ada pemisahnya di sini. Inilah mudofun ilai. Ya, maka di sini imam mubtada on marfu dan dia juga sebagai mudhof. Kemudian di sini al-masjidi mudhofun ilaihi majrur kalau dijadikan satu susunan idhofah ini adalah mubtada kemudian hadir sebagai khobar tapi yang menjadi pembahasan di sini yaitu tepat boleh dipisah antara mubtada dan khobar tidak langsung datang setelah mubtada khobar boleh dipisah dengan sifat atau boleh dipisah dengan mudhofun ilahi mudhofun ilahi dari susunan idhofah هذا ما نستطيع أن نتحدث عنه ، أيها الأخوة الرحمن ورحمة الله ، أتمنى أن تكون والله تعالى أعلم من صحاب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثل الذين ينفقون أموالهم في <applause> سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنة